lepas kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial ini memperbaiki klakson sepeda motor ini. Gak tahu ini apa yang terjadi, tidak hidup ini. Kita coba bongkar ya. Untuk subscriber saya, semoga sehat selalu dan dimudahkan segalanya. Sukses dengan segala aktivitasnya. Yang sehat semoga cepat sembuh. Untuk penonton baru, silakan simak video-video saya. Bantu dengan like, komentar, dan subscribe. Kalau berkenan. Oke, kita simak ya pelajarannya. Mari kita bongkar. Nah, ini posisinya dilepas dulu. Biar tahu ya. Saya buka, belum pernah melepas ini. Ah, ini lepas. Tapi kelihatannya memang seperti ini pelepasannya. Nah, oh ini ada karet ini supaya menahan anginnya. Nah ini ya, penampakannya ini voltasenya 12 volt. Nanti kita coba. Nah ini angin yang keluar dari sini menimbulkan suara di sini. Akan kita bongkar ya. Sebentar. Apa yang terjadi? Nah ini cara bongkarnya di sini. Kita bongkar pakai obeng yang kecil. Mana obengnya ini? Sebentar ya. Nah ini kita congkel saja begini. Set. Nah satunya kita congkel juga. Nah. It's seperti ini ya. Kita gunakan tang ya. Kalau sudah kelihatan, nah ini. Mana ini? Kita copot pelan-pelan. Nah seperti ini. Pas. Nah ini penampakannya. Oh ternyata tidak terbakar ini. Bagus. Kalau terbakar kita gulung. Tapi ini mungkin posternya aja habis ini. Oke kita tarik ya. Ini ada kayak semacam penyangga ini. Kita ketok aja. Posternya habis ini. Nah ini penampakan motor. Seperti ini rupanya bagus kok, ini ada yang putus ini, berarti pas tengahnya tidak jalan, kotor juga dalamnya dibersihkan. Nanti kapan-kapan kita gulung kalau ada yang terbakar. Kita coba ke sini. Nah. Ini harus bunyi. Nah, nanti kita coba ya.
apa yang terjadi. Bearingnya agak kocak ini, apa pusingnya agak kocak. Oke, kita lanjut nanti. Saya carikan pastelnya dulu karena ini agak habis ini pastelnya. Yang satu ini masih panjang. Setelah dapat ketemu postelnya, setelah kita belikan postelnya, masuk. Wah, ini keluar lagi nih. Keluar. Kurang sip. Dan kita masukkan ini. Nah, ini pas ya. Lubangnya yang atas dan yang bawah harus pas. Sampai dia pas. Nah, ini kita ketok ini, kita coba. Kita coba ya dengan menggunakan adaptor aja. Nah, sekarang kita coba kita pasang ininya ya. Bagaimana suaranya? Saya belum tahu. Nah, seperti ini. Ini tidak saya kasih uring ini, coba ya apa yang terjadi, bagaimana suaranya. Nah, kalau dibalik, nah, masih kurang tembus ya, nggak bisa enak klaksonnya. Oke, begitu saja. Ini posisinya kan saya coba pakai 12 volt tapi bukan dari aki, menggunakan adaptor ini ya, adaptor ini jadi kurang keras, ampernya kurang besar dan suaranya tidak keluar. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.